buat masak. Haa. Tapi yang lain buat masak rendang. Buat sendiri. Sembelih. Proses dia. Buang kulit. Buang isi perut dia. Macam kambing. Kan kita tarik je. Tak ni. Potong dekat dekat dia punya kaki ni. Dia punya bulu potong. Lepas tu tarik. Sampai ke kepala dia punya bulu. Ha, senang sangat. Kesian dia. Sebab tu kan apa orang kata kena orang yang macam saya yang tak kesian. Tak, saya suka macam kucing. Kita ada kucing banyak dah rumah tu. 5-6 ekor dia. Suka binatang tapi tak adalah sampai nak makan pun kesian tu susahlah. Macam kita beli ayam juga. Kalau kita nak makan, kena sembelih juga. Arnab Salan. Saya sekarang berada di Kampung Selandar Jasin. Kita menjamu hidangan rare. Ada rendang Arnab. Arnab Salai masak lemak cili api. Arnab perap berempah. So di samping saya ada pengusaha bersama Tuan Syed Kamarudin. So beliau ni ada mengusahakan ternakan Arnab. So jom, let's kita makan. Bismillah. Okay, kat tangan saya ni ada Arnab perap Western style. Western style. Ini Arnab pertama yang akan saya telan pada tahun ni. So saya akan cuba. Bismillah. Sedap, manis. So saya dah gigit tadi. Disampailah rasa Arnab tu. Memang lain, dia tak rasa punya ayam. Tu dia Arnab. Dia manis. Daging dia rasa lembut. Pada mula tu, saya takut nak makan sebab rasa macam Arnab kan. Kita takut nak makan Arnab kan, tak makan. Saya rasa okey, boleh je. Mantap, baik. Rendang Arnab kan. So dia buat kaedah dia sama lah macam masak rendang biasa. Rendang yang biasa. Sedap, ada pedas-pedas sikit. Sampai. Rendang ni tak lihat. Arnab ni tak lihat. Okey. Padu. Arnab Salai. Masak lemak cili padi. Jadinya bagi saya ni satu menu estetik ni. Yang tak pernah saya cuba. Arnab ni salai tau. Salai sendiri. Salai sendiri. Salai sendiri. Ni salai berapa lama ni? Salai lebih kurang dalam 2 jam. 2 jam. So 2 jam salai. Masuk dalam mulut saya 2 saat. Smok itu melekat dekat daging. Kepada yang belum pernah cuba masakan yang berunsurkan daging Arnab ni, boleh cuba. Sebab daging dia lembut dan rasa dia sangat-sangat macam manis. Manis. Manis dan lembut. Panas. So, sekarang ni kat tengah saya ni Arnab perap berempah. Guys, kawan-kawan yang nak dapatkan makanan yang berunsurkan daging Arnab dan boleh dapatkan juga dekat dekat Shopee, kedai dia SK Prima Enterprise. Cari je, search Arnab, nanti insyaAllah jumpa.